KPM. Selamat datang, selamat datang ke Sirkus Akmal Nazri. Ya, yang mana hari ini merupakan hari pertama saya punya sirkus dibuka. Dan sekarang ini, saya lah toke kat sini dan saya jugalah yang akan buat pertunjukan. Ini dia, pertunjukan pertama. Kita panggil dia Kaki Kayu. Hah? Kaki Kayu tu apa? Yang mana saya akan diri atas ni dan akan berjalan. Nampak senang kan? Memang senang. Saya ada 10 tahun pengalaman. Ini saya tunjuk. Saya tunjuk. Tak apalah, takut patah pula kan. Ini masalahnya, saya punya pekerja ni. Saya bayar dia RM10,000. Tapi tak datang pula saya punya sirkus ni. Nak tahu siapa saya punya pekerja ni? Jom, kita tengok profil dia. Siapa yang saya maksudkan ini? Mana dia dibayar mahal-mahal? Ramai orang datang. Sabar semua, jangan balik dulu, jangan balik dulu. Masuk sini, masuk sini. Orang tak nampak, orang tak nampak. Ini. Inilah. Kata main sirkus ni kan? Ya. Apa? Nak lagi. Tunjuk lagi. Aisyah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera wazir everybody. Anda sedang menyaksikan Kurikulum Dinner TV KPM. Tepuk sikit. Yap, seperti biasalah kan, tempat pada pukul 6.30 petang. Kita nak belajar apa antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh badan unit beruniform. Dan sekarang ni, cikgu, kita tinggalkan dulu sirkus ni. Sebab kami belum lakukan lagi sanitasi ni, cikgu. Kita belum menang lagi. Jadi sila patuhi segala SOP. Sentiasa cuci tangan dengan kerap. Sentiasa memakai pintuk muka. Dan juga jaga jarak 1 meter. Alright. Okay. Kita pun dah lakukan sanitasi, cikgu. Okey, tengok tangan cikgu bersih tak? Cantik. Sekarang ini kita nak belajar apa pula cikgu Halim nak tunjukkan dekat kita semua untuk episod kali ini. Apa dia cikgu Halim? Okey, sebelum kita buat, hari ini sebenarnya saya nak tunjukkan apa kita buat gadget. Kita dah belajar simpulan-simpulan ikatan apa semua. Betul. Hari ini kita nak aplikasikan. Kita nak buat gadget, tapi sebelum tu, kita nak tahu lah apa yang kita tak info-info berkaitan dengan pengakap. Silakan Cikgu Halim. Untuk yang mula-mulanya, pengakap ni adalah konsep dia sebenarnya non formal education. Ataupun pembelajaran secara tidak formal. Apa maksud pembelajaran secara tidak formal? Dia yang pertama, dia tak ada silibus. Dan dia tidak ada masa. Maksudnya dia masa panjang ke pendek ke tak kisahlah. Kemudian dia tak ada kelas. Maksudnya bukannya dalam kelas. Kemudian dia tak ada tempat yang tetap. Maksudnya tak kisah dekat mana-mana pun kita anggap dia sebagai satu pembelajaran. Contohnya macam sekarang kita buat ni. Dia adalah satu pembelajaran lah. Cikgu, pintu gerbang tercabut ni, cikgu. Kebetulan. Kenapa kebetulan? Kita buat pintu gerbang. Kita nak buat pintu gerbang gunakan apa, cikgu? Kita ada buluh sini, ada kayu sikit. Kemudian kita ada tali. Tali ni saya gunakan tali rafia sebab apa? Dia mudah. Dan ringan. Dan satu lagi saya memerlukan tali yang panjang lah. Jadi untuk episod kali ini, kita nak buat pintu gerbang, cikgu. Pintu gerbang. Cantik, cikgu. Cikgu, agak-agak besar mana kita nak buat pintu gerbang tu, cikgu? Pintu gerbang yang sesuai mesti kita boleh masuk. Maksudnya mesti lebih tinggi daripada kita. Dan juga lebih lebar daripada kita lah. Saya akan buat nanti ikut kita punya saiz lah. Tapi cikgu, macam rumah saya punya pintu gerbang tu, ukuran dia dalam 8x8, cikgu. 8x8. Dia ada dalam tak? Dia
Kalau dalam tu dia lain tu. Itu pintu ke alam lain, cikgu. Okey. Ya, cikgu. Ya. Okey. Cikgu, yeah. Suka? Suka. Okeylah. Kita okay. Berehat dulu, cikgu. Okey, kita berehat lepas dulu. Lepas ini, kita akan mulakan macam mana kita nak buat pintu gerbang yang kedalaman dia agak tidak dalam sebenarnya, cikgu, kan? Yeah. Atau macam mana? Selepas ini, dalam Co-Curriculum Didik TV KPM. Dalam macam saya ni, bawa ke dalam macam tu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cikgu, saya nak buat macam ni lah cikgu, pintu gerbang ni boleh ke cikgu? Boleh. Tapi tak ada masalah, ni senang. Ini senang cikgu, ya. Yap, masih lagi menyaksikan Co-Curriculum Didik TV KPM. Bukan apa, tadi saya dengan cikgu Ali ni bincang-bincang. Saya nak buat macam ni pintu gerbang dia. Nampak tak? Itu pintu gerbang dia. Okey, kalau tak nampak boleh dekatkan dengan TV lah untuk tengok macam mana rupa dia, kan. Ini pintu gerbang yang mana kita akan hasilkan sekejap sahaja lagi. Okay. Inilah pintu gerbang yang saya maksudkan itu. Okey, baik cikgu. Yeah. Saya nampak macam susah sikit nak buat ni cikgu. Ya, yeah, betul, tapi saya memerlukan Akmal lah nanti untuk membantu saya. Boleh cikgu. Tidak ada masalah sebab kita dah ada dia punya plan dia macam mana? Plan dia, ya. Okey, bahan-bahan tadi cikgu dah cakap kan apa dia? Ya, kita ada kayu, ada buluh sini, kita ada tali kat sini. Okey. Kita boleh mulalah. Boleh cikgu. Okay, boleh, jom kita buat cikgu. Okey, boleh mula. Kita letak dekat sini. Okey. Kita alihkan dulu. Tali-tali. Okey. Untuk mengikat, kita perlu ikat di sebelah bawah dulu. Sebab apa? Kalau kita tegakkan terus, kita susah nak mengikat sebab apa? Tinggi. Betul. Okey, jadi kita susun dulu sebelah bawah. Okey. Okey. Ini kita mulakan dengan tiang. Okey. Okey, tiang. Okey. Ya. Yeah. Okey, dan juga kita punya palang atas lah. Okey, lebih kuranglah ni . Kita agak-agak ah. Kita agak-agak boleh masuk. Ini saya alihkan dulu cikgu. Okey, boleh alihkan dulu. Okey. Kita kena sukat dulu . Tinggi dia. Okey, pastikan untuk pintu gerbang, pastikan dia mesti lebih daripada kita punya kepala lah. Okey, lebih kita punya kepala. Yang ni okey sangatlah. Ini okey. Okey. Kemudian luas dia pun lebih kurang. Kita asalkan kita boleh masuklah. Jangan pula sempit nanti kan. Nak masuk tak boleh. Betul. Okey. Okey. Baik. Okey, jadi kita letak kita punya palang atas. Okey. Okey, pastikan betul. Sama . Yang bawah ni nanti pastikan kita sama lah. Sama kan? Okey. Sama cikgu. Okey. Okey. Tak apa, ni saya betulkan. Letak atas ni cikgu . Okey, letak atas . Okey. Okey, kita ikat dulu. Okey, kita ambil tali. Okey. Okey. Sama, ikatan yang kita gunakan adalah sama. Untuk kita sambung dua kayu. Apa dia? Ada dua ikatan yang biasa kita dah gunakan. Satu seraya, satu lagi serong. Yes, okay. Seraya dan juga serong. Okey, jadi kita boleh gunakan seraya sebab apa? Dia silang dengan silang. Ini dia punya kaki cikgu . Ya, dia punya tepi dia, tapak dia lah. Okey, apa tujuan dia untuk kita stabilkan dia? Okey, kita stabilkan dia. Jadi kita akan masukkan dia ke dalam. Okey. Okay. Ini kita gunakan serong. Sebab apa? Kita punya kayu dia bukan berada dalam keadaan yang sama. Okey, yang bersilang sama. Jadi dekat sini kita gunakan serong lah. Okey. Alright. Sudah siap cikgu . Okey, sebelah sana dah siap, tapi kita kena ikat dulu bawah sini sebab apa dia belum stabil lagi. Yang dekat sini . Ya, dekat sini pun kita kena ikatlah. Sama juga bila keadaan dia bukannya dalam bentuk yang silang yang betul, kita gunakan seronglah. Okey, saya gunakan apa? Lilit balak. Untuk permulaan ikatan serong kita gunakan lilit balak. Balak. Okey. 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 Kita buat sebelah lagi. Baik. Okay, oh, sana dah siap. Okey. Sebelah Akmal pula. Saya pegang sini, cikgu. Akmal . Okay. Boleh. Saya nak luruskan ke belakang. Okey. Boleh, cikgu. Okey, bawa ke sini sikit. Mana? Ke kanan. Okey. Okey.
Cheers. Okay. Ini dah siap dah? Dah siap tapi dia belum stabil. Okey. Okay, kalau kita pacakkan, kita boleh pacakkan. Okey, kalau kita ada tanah, kita boleh pacakkanlah. Tapi sekarang ni, saya nak stabilkan dia. Dengan? Okey, dengan. Okey, kita akan letak satu lagi. Oh, bulur kat bawah. Okey, bulur dekat bawah. Okey. Baik kau. Okey. Oh, dia ke belakang. Ha, untuk dia stabilkan. Kita kalau letak sini nanti dia akan ke belakang juga. Jadi saya letak dia ke belakang supaya dia tak ke belakang nanti. Ini mana depan mana belakang sebenarnya depan cikgu? Depan sana. Oh, ni depan. Sana sana yang daripada masuklah. Kita buat daripada belakang. Ini daripada belakanglah. Okey. Ini sama juga cikgu ikatan dia? Sama juga. Okey, kita boleh gunakan seraya. Okey. Okey. Sana pun sama juga. Ya, sama juga. Wazif nak buat ke Wazif? Nak buat ke? Wazif, hello. Di situ. Okey, dah siap. Okay. Wah. Ha, yang ini siap yang tadi, kita dah siap tadi. Okey, yang ini yang kita kena jaga. Ha, ini untuk kita pasakkan dia. Okey. Cikgu, macam tiang gol pun ada juga. Kita pasakkan dia. Okey, yang ini saya gunakan tali yang ada. Okey. Okey, kalau kita tengok, kita punya pintu gerbang, kita dah boleh berdirilah. Dah boleh berdiri. Tapi perlu ada sokongan sebelah lagi. Sama seperti apa yang Cikgu Alim buat baru saja tadi, Cikgu kan? Yeah. Ini dia punya kat bawah ni, nampak tak? Jadi, dia. Kita buat yang sama juga yang dekat belah sana. Saya bila nampak pintu gerbang ni, Cikgu kan? Saya macam tiba-tiba terfikir kat Cikgu Halim lah. Ya, yeah, ya. Yeah. Kan ada pintu gerbang, Cikgu? Ya. Yeah. Cuba Cikgu masuk sekejap. Ya, yeah, saya masuk. Selamat pengantin baru semoga. Alang-alang kan contoh, Cikgu. Pintu gerbang. Wih, dahsyatlah, Cikgu. Tapi pintu gerbang dah siap. Takkan tak ada pintunya, Cikgu. Pintunya. Okay. Gerbangnya dia. Pintu yang mana? Pintunya. Jangan risau. Kita akan buat lepas ni. Sebab kalau tak ada pintu, nanti macam mana orang nak masuk ni, Cikgu? Ya, betul. Suka-suka je orang masuk. Tak ada pintu. Lepas tu minta donat. Jadi kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini, kita akan tunjukkan kepada anda semua macam mana kita nak buat pintunya pula. Pintu gerbangnya pula. Sudah. Pintunya selepas ini dalam Co-Curriculum Didik TV KPM. Cikgu, saya pula nak masuk juga. Okey, try. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, pintu gerbang sudah siap. Yeah. Cuma pintu saja belum siap. Cikgu, cepatlah cikgu. Okey. Ini cikgu, anja saya dah bising tadi. Dah bising ke? Pintu gerbang tak siap lagi. Pintunya tak siap lagi. Okey, kita dah ada ni. Okey, dekat sini saya dah standby satu untuk kita buat pintu, tapi belum lengkap lagi lah. Okey. Belum lengkap lagi. Kita dah buat, kita dah ikat. Okey. Untuk memudahkan. Okey. Macam mana kita nak sangkutkan dia ni? Macam mana kita nak jadikan dia pintu? Tingkap pun ada. Nak buat tingkap pun boleh kan? Okey. Kita ikat sini dulu sebab apa? Ini adalah untuk kita punya penahan dia nanti. Okey. Okey, penahan untuk kita punya pintu. Okey, lebih kurang. Okey, jap saya bajet dulu lebih kurang. Okey. Okey, pernah tengok pintu koboi tak? Oh, yang dia macam dia separuh atas tak ada, bawah pun tak ada. Kita buat lebih kurang macam itulah. Okey. Okey, Wazir tolong pegang ni, Wazir. Okey. Okey, saya ikat sini dulu. Boleh. Oh, ni nak buat pintu koboi. Tapi plan asal saya minta pintu lain, cikgu. Ayolah pintu apa, cikgu? Pintu apa? Pintu hati. Aish. Cia. Eh, opo ke apa ni? Okey. Apa sebab apa kita kekurangan kayu yang panjang. Jadi kita akan cuba buat yang
kecil lah. Ah. Okey, pintu yang kecil. Okey. Okey, sama juga proses dia dekat sini kita akan buat serong. Okey. Ketan serong kat belakang sini. Okey. Okey, dan kita matikan dengan manuk. Okey. Okey. Oh, dia, okay. Belah sini pun akan buat juga, cikgu? Belah sini tak payah. Sebab apa kita nak buka ke sana nanti? Sebelah saja. Kita akan buka sebelah. Pintu koboi biasa dua-dua belah kan? Ini kita buat sebelah saja. Okey. Cepat, cikgu. Koboi pun dah tunggu dah ni. Koboi dah tunggu dah. Koboi dah tunggu. Okey. Kita buat. Lid. Balak. Okey. Itu dia. Baik. Masa tinggal lagi 2 minit. Oh, ada masa? Ada masa, cikgu. Ada. Ada masa. Okey. 1 minit setengah. Okey, kita lockkan dia. Okey. Okey, dan kita matikan. Pastikan kita ikat betul-betul. Dan ini adalah ikatan manuk. Kita matikan dengan manuk. Oh. Alright. Okey. Okay. Satu lagi belah atas. Yang ini kita kena ikat juga. Okey, pintu kita nanti. Saya kena sambungkan dengan satu lagi. Okey. Okey, supaya macam mana ni? Kita boleh ada dekat sini. Okey. Okey. Okey, aku mau pegang situ. Sini, saya pegang sini. Okey, pegang situ. Okey, saya pegang sini, cikgu. Okey. Okey, kita sambungkan. Kita sambungkan dulu kita punya pintu. Sama juga proses dia, kita menggunakan manuk. Okey. Okey, silang gunting ya. Silang gunting kita nak menyambungkan dua kayu. Dua kayu. Ingat silang gunting. Kita boleh masukkan. Okey. Okey. Okey, manuk. Okey, kita matikan dengan manuk. Okey. Kita nak ikat sebelah sana pula. Okey, boleh lepas tu Azif. Ya, boleh lepas. Boleh ambil parang tu, potong sikit. Okey. Okay, baik-baik. Okey. Dengan ini rasmilah sudah pintu gerbang. Sama tinggi kita. Sama. Okey. Okey. Ini sama ya, cikgu Okey, sama tinggi. Okey. Baik. Memang cukup menarik ah cikgu. Pintu gerbang ni proses dia. Daripada nampak tak, daripada sebatang kayu menjadi dua batang kayu, menjadi kayu-kayu, menjadi pintu gerbang. Tu dia. Dia memang tak nak berdiri dah tu. Cikgu, biarlah dia. Cikgu cakap siapa sebenarnya, cikgu? Okey, Okey, kita mari. Baik, terbang, terbang nasi kerabu tu kan. Terbang nasi kerabu tu. Nak bedah, nak bedah, nak bedah. Sikit je lagi, sikit je lagi. Dah siap macam ni. Macam mana nak menggunakan dia? Okey, Akmal jap kan? Boleh. Okey. Okey, kita kemaskan tali. Kemaskan sikit. Supaya tak berserabutlah. Okey. Okey, ini. Boleh angkat, buka pintu. Okey. Boleh letak balik. Ya. Okey, pintu dah siap. Cikgu, siap. Inilah baru betul. Kita boleh nyanyi It's a beautiful day. Okey, kita angkat. Okey, kita masuk pintu. Okey, boleh letak balik. Okey, Wazir cuba pula. Wazir cuba pula. Okey, Wazir cuba. Baik. Okay. Boleh letak sikit. Cik, pintu keluar kat sana, cik.
Baik, kita pun dah siap dah. Okay. Gadget kita untuk episod kali ini iaitu pintu gerbang. Walaupun prosesnya agak sukar sedikit kerana banyak cantuman-cantuman, yeah, banyak ikatan-ikatan yang kita lakukan, tetapi hasil dia memang luar biasa lah. Ini semua kalau tak ada Cikgu Halim ni, tak tahulah nak jadi apa Cikgu kan. Jadi Cikgu Halim, terima kasih banyak Cikgu Halim. Dan juga Wazif kita, terima kasih. Sebelum Cikgu, rumusan secara ringkas Cikgu. Okey, secara ringkas kita ada apa? Pintu gerbang. Pintu gerbang ni memerlukan kerjasama yang orang cakap perlukan lebih ramai orang untuk membantulah. Yeah. Jadi perlu ada kerjasama di kalangan ahli-ahli pengakap kita. Betul Cikgu. Dan membantu dari segi bantuan, dari segi ikatan, dari segi macam-macam lagi lah. Yeah. Untuk menaikkan sesuatu gadget untuk pintu gerbang. Iya, sebab apa yang penting sekarang? Apa yang penting? Kerjasama. Kita jumpa lagi seperti biasa Isnin hingga Khamis 6:30 petang. Saya Akmal Nazri. Terima kasih Cikgu Halim. Dan saya Cikgu Halim. Terima kasih Wazif. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. It's a beautiful day. KPM.